Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita kembali bertemu dengan kajian kitab, yaitu al-mausu'ah al-manahi syar'iyyah ala dha'il Quran wa sunnah. Kita sudah masuk pada kitabul buyu', kitab jual beli, dan di babu zajri an infaqis sil'ati bil halafil kadhib. Bil halafil kadhib, bab tercelanya melariskan barang dagangan dengan cara mengutarakan sumpah palsu. Di kajian lalu kita telah bacakan beberapa dalil, pertama dari firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Imran ayat 77. Demikian juga kita sudah bacakan dalil dari surat An-Nahl ayat 94 sampai 95. Demikian juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan mereka yang bersumpah untuk melariskan dagangannya maka akan kehilangan berkah. Demikian juga hadis yang diriwayatkan dari Abi Qatadah Al-Ansari, dan yang terakhir yang kemarin telah kita baca yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan ada tiga orang yang nanti di hari kiamat la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan ajak bicara dia di hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wala yuzakihim, dan Allah juga tidak akan mensucikan dia dari dosa, walahum azabun alim, untuk dia disiapkan azab yang pedih. Yang pertama yaitu al-musbil, seorang yang memakai kain sarung melewati batas mata kaki. Kemudian mereka yang al-manan, yaitu mereka yang suka mengadu domba. Yang ketiga yaitu mereka yang al-munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib, mereka yang melariskan barang dagangannya dengan cara bersumpah palsu. Hadis berikutnya ikhwah yaitu dari riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, salatsun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim, ada tiga orang yang nanti di hari kiamat Allah tidak akan ajak bicara dia.
Ikhwah, sebagaimana yang kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala ajak bicara seseorang hamba di hari kiamat nanti, bisa saja hasil dari pembicaraan tersebut Allah memaafkannya. Ya. Bisa Allah memaafkannya. Sebagai contoh, yaitu seorang yang berwasiat kepada anaknya, nanti kalau ayah meninggal dunia, bakarlah jasad ayah, kemudian debunya separuh kamu hanyutkan ke laut dan separuh lagi kamu terbangkan di angin. Lantas ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia dan Allah ajak bicara, Allah tanya, "Kenapa kamu lakukan itu?" Lantas orang ini mengatakan, "Ya Allah, dosaku terlalu banyak dan aku takut bertemu denganmu." Demikian ikhwah. Tapi kan ini hasil dialog. Akhirnya Allah ampuni dosanya. Adapun orang-orang yang tiga ini, Allah tidak akan peduli dengan dia. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak akan ajak dia bicara dan Allah tidak akan menoleh sedikit pun pada dia. Artinya Allah tak pedulikan dia. Siapa itu ikhwah? A'azinallahu iyyakum. Rajulun halafa ala si'latin laqad u'tiya biha akthar mimma u'ta wa huwa kadhib. Bahwasanya seorang yang pertama, yaitu seorang yang bersumpah. Bersumpah bahwasanya dia menjual di bawah harga modal, gitulah lebih mudahnya. Kalau diartikan secara terlitnya, bahwasanya dia membelinya, dia telah diberi barang tersebut dengan harga lebih banyak, lebih mahal ketimbang dia memberikan kepada si pembeli dengan harga yang lebih rendah. Demikian artinya modalnya itu lebih tinggi dibandingkan penjualannya pada waktu itu. Ya, kalau bahasa pedagang kita terkadang dikatakan, aduh Pak, enggak pulang modal. Enggak pulang modal, padahal sudah untung. Demikian. Ketika dia katakan, Pak, enggak pulang modal dan dia bohong, ini saja sudah enggak dibolehkan. Apalagi kalau sampai bersumpah, demi Allah Pak, enggak pulang modal. Ya. Modal saya sekian. Ini saya jual sekian. Tapi bohong, ikhwah, ya. Orang ini akan mendapatkan ancaman seperti yang dikatakan Rasulullah tadi. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Hadis Abu Hurairah ini hanya menyebutkan dua ancaman, tapi dari Abu Dzar yang telah kita bacakan di kajian lalu, malah empat ancaman. Ya. Empat ancaman. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Allah enggak akan ajak bicara dia di hari kiamat. Wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak akan pedulikan dia, Allah tidak akan menoleh ke dia. Tak akan dilihat oleh Allah. Wa la yuzakkihim. Allah tidak akan sucikan dia. Wa lahum adzabun alim, untuk dia azab yang pedih. Empat. Tapi di hadis Abu Hurairah ini hanya disebutkan dua. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak akan ajak bicara dia di hari kiamat dan tidak akan menoleh kepada dia. Jadi di mana hadis dari Abu Dzar ini memiliki punya kelebihan informasi, di mana ada dua informasi ancaman yang tidak disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah yang menyebut dua, sementara Abu Dzar menyebutkan ada empat. Ini yang disebut dengan ikhwah ziyadatus tsiqah, di mana bisa diterima. Ya, bisa diterima. Mungkin pada waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya mendengar dua, sementara Abu Dzar mendengar empat. Demikian ikhwah. Kemudian warajulun halafa ala yaminin kadhibin ba'dal asri liyaqta'a biha mala rajulun muslim. Yang kedua, yaitu seorang yang bersumpah dengan sumpah palsu setelah sholat asar. Liyaqta'a biha malu mala rajulun muslim, untuk mengambil harta seorang muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah salat asar.
Karena biasanya orang kalau sudah sholat asar itu akan tutup kedinya, ya, dia akan pulang, hari jualan dia akan usai. Nah, permasalahannya mungkin pada waktu itu dia belum buka dasar, sampai asar dia belum juga buka dasar. Ternyata ikhwah rahimallahu wa iyyakum ada pembeli. Pada asar ada pembeli. Kemudian pembelinya ini kurang percaya pula. Bersumpahlah dia dengan sumpah palsu. Sumpahnya sumpah bohong. Supaya apa? Supaya dia bisa melakukan barang dagangannya ini. Masalahnya ini sudah habis asar. Demikian. Ya, kalau seandainya ini enggak laku, berarti enggak buka dasar lah satu hari itu. Demikian ikhwah. Jadi umumnya Rasul mengatakan ba'da asar di sini bukan sebagai hukum tertentu. Bukan berarti boleh dia bersumpah palsu kalau ba'da zuhur, bukan begitu maksudnya. Ya. Boleh dia bersumpah palsu kalau dia masih waktu duha, bukan begitu maksudnya. Disebutkannya ba'da asar ini karena umumnya itulah kira-kira apa namanya? Kharaja makhrajal ghalib. Umumnya orang mulai panik. Umumnya pedagang-pedagang ini mulai panik kalau ba'da asar itu dagangannya belum laku atau belum sampai pada targetnya, maka panik. Ketika dia panik, ya masuklah setannya. Sehingga demi untuk melakukan dagangannya, dia rela bersumpah bohong. Ini bukan ikhwah. Jadi ba'da asar ini ingat bukan sebagai sebab hukum, tapi sebagai kejadian yang umumnya itu terjadi, ya, kejadian yang umumnya terjadi. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai mafhum mukhalafah. Contoh begini ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kalian makan riba yang berlipat ganda. Lipat ganda itu bukan sebagai sebab hukum. Sehingga apabila dia makan riba tak berlipat ganda, boleh, enggak begitu maksudnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah? Disebutkan di situ jangan kamu makan riba yang berlipat ganda. Kenapa enggak disebutkan janganlah kamu makan riba titik, sehingga mutlak jadinya. Mau lipat ganda, mau enggak lipat ganda tetap tidak dibolehkan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan adha'afan mudha'afah. Janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda. Seolah bisa kita ambil mafhum mukhalafahnya berarti apabila kita makan riba tak berlipat ganda dibolehkan. Begitu jadinya ikhwah. Padahal kalimat adha'afan mudha'afah itu tidak bisa dijadikan sebagai mafhum mukhalafah. Di mana mafhum mukhalafah, mafhum kebalikannya, kalau enggak berlipat ganda boleh, ini salah. Kenapa demikian? Karena penyebutan lipat ganda itu adalah kharaja makhrajal ghalib. Disebutkan karena pada waktu itu umumnya orang-orang melakukan praktek riba itu dengan lipat ganda. Demikian ikhwah. Karena pengharaman riba secara mutlak ada disebutkan pada ayat yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena orang-orang dahulu mengatakan, orang-orang Quraisy mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu kan sama seperti riba. Nah, demikian ikhwah. Demikian juga halnya masalah ini. Ba'da asar, setelah asar, penyebutan waktu di sini bukanlah sebagai illatul hukmi, sebab hukum, artinya sebab diharamkannya, ya. Karena penyebutan di sini karena umumnya orang-orang mulai panik itu kalau dia sudah ba'da asar belum laku barangnya atau belum sampai pada target yang diinginkan. Demikian ikhwah. Kemudian warajulun, jadi yang pertama tadi seorang yang bersumpah, ya, dia bersumpah bahwasanya man halafa ala si'lati, dia bersumpah bahwasanya dia menjualnya dengan di bawah harga modal, itu kira-kira. Di sini kan enggak disebutkan bohong ikhwah. Enggak disebutkan bohong. Perhatikan rajulun halafa ala si'latin
laqad u'tiya biha aktsaru mimma u'tiya wa huwa kadzib. Oh ya, huwa kadzib, kadzib berdosa. Apa namanya? Bohong. Yaitu seorang yang bersumpah bohong, kadzibnya rupanya di belakang, ya. Seorang yang bersumpah bohong bahwasanya dia menjual barang tersebut di bawah harga modal. Yang kedua, seorang yang bersumpah bohong, ya, seorang yang bersumpah bohong ba'da asar untuk mendapatkan harta seorang muslim. Yang ketiga, rajulun mana'a fadlama ihi, seorang yang dia tidak mau memberikan sisa airnya. Dia punya air dan airnya bersisa. Ada orang yang menginginkannya, tak dia berikan. Fayaqulullah, nanti Allah akan berkata, al-yawma amna'uka fadli, hari ini aku tidak akan berikan engkau karuniaku. Di hari kiamat nanti maksudnya. Kama mana'ta fadla malam ta'mal yadak, sebagaimana dahulu kamu semasa di dunia kamu tidak memberikan sisa sesuatu yang bukan kamu berbuat, artinya bukan ciptaanmu, bukan pula hasil pekerjaanmu, itu air itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi ada tiga orang. Makanya ikhwah, kalau kita punya air, misalnya ada tetangga minta air dan air kita juga masih banyak, maka berilah. Misalnya numpang, misalnya mungkin dikarenakan apa ya, mati lampu, sementara dia rumahnya pakai sumur bor. Kalau tak ada lampu kan gak bisa jalan pom airnya. Sementara dia gak punya sumur, kita punya sumur. Kalau mati lampu kita bisa tinggal timba, dia gak punya sumur. Kemudian dia datang, boleh bu minta air? Oh gak boleh, ini untuk kami-kami aja. Demikian ikhwah, berdosa dia. Ya berdosa, gak boleh. Kecuali dia juga kurang. Demikian, ya, dia kurang. Demikian ikhwah rahimahullah. Atau misalnya sumur tetangga mungkin hanya 6 meter, sumur kita 15 meter. Demikian, di Jawa kan sekarang sedang kemarau. Demikian ikhwah, mungkin sumur dia sudah kering, sumur kita masih ada, diminta angan tetangga, oh gak bisa. Ini semeter berapa nih biaya mendalamkannya? Hitung-hitungnya. Kalau mau seember 5.000 boleh. Demikian ikhwah, mulai dihitung-hitungnya. Maka ini enggak dibolehkan, haram hukumnya. Ya. Ini haram hukumnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi enggak boleh kita yang punya air dan air kita itu sisa. Ya sisa, masih banyak lagi air kita. Kemudian ketika ada orang meminta kita larang. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Gimana kalau kita punya, ada orang datang minta air minum, bang, minta galonnya satu. Di rumah kita punya ada 4 galon tuh. Tetangga air minumnya habis, dia mintanya satu, gimana? Hah? Kasih aja. Kita targetnya 4 galon seminggu. Nah, demikian. Apa ini termasuk air ini ikhwah? Atau gini aja lah, antum di mobil punya apa, aqua misalnya, punya aqua atau apalah, ada untuk antum di belakang itu. Kemudian ada yang berlebihnya, ya antum beli lah, misalnya beli. Kemudian ada tiga tuh aqua, ada tiga tuh air mineral, boleh minta dua katanya. Antum juga butuh untuk hari itu, memang lebih. Boleh gak kita, oh gak, itu untuk besok dengan lusa. Akhirnya gak kita kasih, boleh. Ini air loh. Gimana? Hah? Dikasih aja. Kalau gak dikasih dosa gak? Hah? Mak ngeri ya. Antum rumahnya di mana? Saya minta galon-galon. Bawakan hadis ini. Ikhwah, itu kan air yang kita beli, beda. Kalau yang dimaksud ini adalah air yang tidak dibeli,
Artinya ya dia keluar seperti kalau misalnya air sumur itu kan bisa keluar gitu aja. Ya kalau mau ambil timba begitu. Ya, mau ambil timba. Demikian ikhwan rahimakumullah wa iyyakum. Karena di sini disebutkan malam ta'mal yadak, bukan hasil daripada kerjaan tanganmu. Bukan hasil daripada kerjaan tanganmu. Tapi kalau sudah sampai kita pakai pompa air, kemudian pakai pipa, itu kan sesuatu yang butuh duit, sesuatu yang untuk mengeluarkannya itu kan perlu tenaga lagi. Maka antum punya hak untuk tidak memberi air hasil dari pompa air antum. Tapi begitu pun pelit kali lah kalian namanya, gitu aja enggak boleh. Demikian, sebaiknya beri, tapi secara hak boleh, ya, boleh dia tidak memberi karena dia dengan modal dia mengeluarkannya. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia sumur, ada timbanya, kemudian tinggal, kalaupun dia nimba, enggak berkurang timba kita. Demikian, kecuali ketika nimba, jatuh timbanya ke sumur. Pergi dia pulang, mana timba? Pura-pura enggak tahu dia begitu kan. Kan dijatuhkannya timba awak di sumur. Demikian ikhwah. Kalau ini di JWR aja lah tetangga kayak gini. Ikhwah rahimahullah, itu yang dimaksud. Allahu a'lam bisawab. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala marra a'rabiyyun bisyatin, bahwasanya seorang Arab Badui melintas dengan membawa seekor kambing. Fakultu, aku bertanya kepada si Arab Badui itu, tabi'aniha, apakah kambing ini kamu jual padaku, mau jual bisalah si darohim dengan 3 dirham, ya bahasa kita boleh saya beli kambing ini 3 dirham. Qala la wallah, kata Arab Badui, enggak, saya enggak jual demi Allah. Summa ba'aniha, tapi setelah itu udahlah jual aja. Demikian ikhwah. Tapi sebelumnya dia sudah bersumpah tidak demi Allah. Demikian ikhwah, tidak demi Allah. Tapi setelah dia bersumpah, mungkin dia telah hitung-hitung, mahal juga rupiah 3 dirham, mungkin begitu ya. Akhirnya entah apa pertimbangan dia, akhirnya dia beri, udahlah saya jual. Kemudian fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lantas hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah. Tadi ada seorang Arab Badui bawa kambing. Katakan boleh ku beli 3 dirham. Katanya demi Allah tidak. Tapi akhirnya dijual juga. Itu gimana ya Rasulullah? Faqala ba'a akhiratahu bidunya. Dia telah menjual akhiratnya dengan dunianya. Mengganti akhiratnya dengan dunianya. Jadi ikhwah, kenapa menjadi bermasalah ini? Karena dia mengatakan wallahi. Demikian. Wallahi. Karena ikhwah, biasanya kalau orang yang katakan wallahi ini kan ya dia betul-betul tidak akan menjual. Demikian ikhwah. Berarti dia sungguh-sungguh. Ini setelah dia katakan wallahi, kemudian dia jual. Berarti kan dia telah melanggar sumpahnya. Ya. Mungkin ketika dia lihat banyak untungnya nih. Demikian ikhwah. Misalnya nih, kita apa ya? Nah, kita lewat, kita lihat, mungkin dia orang Padang gitu kan, orang Minang, tengok-tengok, wah ini lapak bagus nih. Tuh, buka restoran Padang. Ada ruko misalnya. Tanya datangnya, "Bang, dijual enggak nih ruko?" "Oh, wallahi, enggak jual." Harga ruko di situ mungkin ya 1 atau 2 M, 1 atau 1,5. "Demi Allah saya enggak jual, Bang. Tak beli 3 M." "Oh, boleh. Begitu. Demikian. Permasalahannya dia sudah sumpah. Demikian. Dia sudah sumpah. Sumpah ini yang mengharuskan dia enggak boleh menjual. Makanya Rasulullah katakan ba'a akhiratahu bidunya. Dia telah menjual akhiratnya dengan dunia. Jadi kalau antum ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalau antum punya suatu barang yang sebenarnya sih enggak antum jual, mungkin mobil
atau mungkin sepeda motor. Ada yang nawar, jual enggak ini? Kalau bilang enggak jual, bilang aja enggak. Enggak usah pakai wallahi, wong dia enggak minta sumpah kok, pandai-pandaian. Demikian kan? Bilang aja, aduh enggak jual bang, maaf. Selesai masalahnya, tapi wallahi enggak jual. Kok ngegas gitu kan? Demikian ikhwah. Ya kalau enggak jual, bilang saja enggak jual. Kenapa harus pakai wallahi, wallahi? Demikian. Karena bisa saja kita akhirnya melanggar sumpah kita. Misalnya dia bawa atos. Atos kan harganya sekitar 35 juta paling murah. 35 ke 50. Demikian. Bang, jual atos bang. Wallahi enggak. Saya beli 100 juta. Oh, belilah. Ada demikian. Tergiur dia dengan harga. Masalahnya dia sudah sumpah. Ini yang enggak dibolehkan ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi, kalau antum ada punya barang yang antum tuh sebenarnya enggak ada niat menjual. Enggak ada niat menjual. Kalau ada yang nawar, udah bilang aja saya enggak jual. Lalu selesai masalahnya. Enggak usah pakai nama-nama, enggak usah pakai sumpah-sumpah nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita khawatirkan ternyata dia mau beli mahal, kan gitu ikhwah. Seperti misalnya ada orang misalnya mau beli Vespa. Vespa itu kan udah ketinggalan zaman sebenarnya kan. Ketinggalan zaman. Kalau zaman saya itu Vespa itu harganya hanya 2 juta setengah. Ketika naik BBM dari 2.500 ke sampai 7.500. Semakin anjlok sepeda motor yang minyak campur. Campurnya baik campur oli dengan campur dorong. Demikian. Vespa kan harus dimiring-miring lagi gitu kan. Engkol-engkol enggak bisa setel-setel platina gitu. Demikian. Pada saat itu terjuallah Vespa saya itu 800.000. Nah. Kalau antum punya Vespa sekarang di Bang, jual Vespanya? Enggak jual lah, sayang. Saya beli 45 juta kata. Gimana? Lepas enggak? Hah? Lepas sekali pun. Lepas sekali. Tapi ketika wallahi ini saya enggak jual, ini historinya, kenangannya itu loh yang enggak bisa apa namanya, yang enggak bisa dihargai. Betul. Betul nih enggak? Wallahi enggak. 50 juta? Demi Allah enggak. 100 juta. Saya istikharah dulu ya. Demikian, karena harga orang terkadang membeli satu barang itu bukan dikarenakan memang lama dan tidaknya, tapi kadang-kadang gara-gara antik. Ya, barang antiknya dia cocok, dia bisa beli mahal. Demikian ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Atau antum punya batu akik. Ya kan? Batu akik. Cocok dia lihat batu, bagus sekali nih. Kan ada yang pencandu-pencandu batu akik. Bagus lihatnya batu antum. Ketika ngaji antum masih begini-gini. Jadi perhatian dengan batu akik. Ah, kenapa lah tangan bapak itu stroke apa gimana? Rupanya sambil ngaji cari perhatian yang belakang. Demikian. Rupanya di pengajian sedang menjajakan batu akik yang silent. Demikian ikhwah. Mungkin ada yang perhatian. Bagus tuh batu akiknya. Luar tanyanya. Jual bang cincinnya. Oh enggak, ini warisan dari bapak saya. Bapak saya dari kakek saya. Oh bagus bang ya. Iya. Udahlah saya belilah 50 juta. Belilah. Boleh begitu. Demikian ikhwah. Tapi ingat, boleh enggak begitu? Enggak ada masalah. Tadi katakannya boleh enggak jual kemudian dikatakan jual. Enggak ada masalah. Kan boleh membatalkan niat. Tapi ketika dia katakan wallahi, nah itu bermasalah nanti akhirnya. Kemudian hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, anna rajulan aqama si'latan wa huwa fi suq. Bahwasanya seorang sedang menjajakan barang dagangannya di pasar. Falah fahalafa billahi laqad utiya biha malam yu'ta liyuqi'a fiha rajulan minal muslimin. Kemudian di situ dia bersumpah bahwasanya dia akan menjual. Dia menjual dengan harga di bawah harga modal demi mendapatkan uang ataupun mendapatkan harta kaum muslimin yang lain. Fanazalat, maka turunlah ayat innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsaman qalila.
Sesungguhnya orang-orang yang telah menjual perjanjian Allah dan sumpahnya dengan harga yang sedikit, ulaika la khalaqalakum fil akhirah. Mereka tidak akan mendapatkan bahagian sedikit pun, tidak akan mendapatkan bahagian apapun nanti di hari akhirat. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyam, wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan ajak dia bicara. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan juga tidak akan dilihat Allah nanti di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Min fikhil bab, di antara fikih bab. Pertama, taghlidu tahrimil half al-kadhib fil bai'i li-infaqis silah. Haram, sangat diharamkan sumpah palsu demi melariskan dagangan. Sangat diharamkan. Ya. Yang kedua, al-halafu sababun likathati mushtarin. Bersumpah merupakan salah satu sebab banyaknya pembeli yang datang. Wa ziyadatu raghabat fihi, dan untuk menambah ketertarikan para pembeli. Ya, misalnya ini kita jual barang asli, ini barang murga, barang murah. Hari ini saya akan menjual di bawah modal. Demi Allah saya akan menjual di bawah harga modal. Siapa yang tertarik, ikhwah? Ya kan? Karena kita sekarang sedang cuci gudang. Ya, jangan cara-cara seperti itu dengan diksi dan narasi seperti itu. Bisa seorang itu yang tadinya tidak ada niat beli mau beli karena pemurah. Ya seperti kalau kita buka-buka marketplace, enggak ada niat beli-beli. Tengok, kok ada sepatu murah ini? Ini kan harganya biasanya 60.000, di sini cuma 94.000. Enggak ada niat kita dibeli, cuma nengok-nengok. Ih, ini semurah ini. Promo hanya hari ini. Kan gitu modelnya. Promo hanya hari ini. Padahal kalau kita beli besok, gitu juga harganya. Demikian. Akhirnya tertariklah kita, tertarik. Khawatir kalau besok belinya balik harganya ke 600.000. Jadi gimana? Ya udah, beli. Kenapa? Itu kan meyakinkan orang. Jadi orang yang pandai meyakinkan si pembeli, orang yang tidak butuh pun bisa membeli. Itu marketingnya bagus, ikhwah. Ya. Marketingnya bagus. Demikian ikhwah. Yang biasanya kan orang membeli itu yang butuh. Dan karena pintarnya dia, orang tak butuh pun jadi pengin beli. Sama seperti seorang yang jual makanan. Enggak selera dia. Orang itu enggak selera mau beli. Tapi ketika si promonya cun kali. Misalnya begitu. Misalnya begitu. Ini enak, aduh. Terasa sampai jiwa. Nah, begitu lagi. Kira-kira begitu. Orang pun, apa iya? Gimana sih rasa sampai jiwa gitu kan? Rasa sampai hati ke pankreas, sampai ke usus-usus gitu. Misalnya. Nah, itu kan namanya marketing, ikhwah. Orang yang tadi enggak selera nengoknya, tapi cobalah, mau tes pula. Gimana sih rasa sampai jiwa, sampai ke pankreas dan masuk ke usus? Nah, misalnya begitu. Itu namanya marketing. Ademikan ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Ya, jadi termasuk diantara cara marketing, yaitu dengan cara sumpah. Bapak ibu sekarang ini yang shop yang live itu loh, misalnya begitu kan? Ya, ini kita sedang cuci gudang. Demi Allah saya jual di bawah harga modal hanya untuk hari ini. Tinggal 3 jam lagi gitu kan. Tinggal 3 jam lagi. Nanti setelah 3 jam harga seperti harga biasa. Iya. Atau ini hanya untuk 10 pembeli pertama. Oh gitu kan. Iya. DPL kira-kira kan. 10 pembeli pertama. Demikian itu kan salah satu cara. Apalagi kalau ketika diiringi demi Allah, pakai demi Allah lagi ikhwah. Demikian ikhwah. Ya, jadi masalah-masalah seperti ini ya bisa membuat tertarik para pembeli. Wa min thamma ziyadatu zahiriyah fil mal, dan bisa menambah keuntungan. Illa annahu yumhaqul barakatu, hanya saja keberkahannya hilang. Wa yufdi ila itmihlali al adadi fid dunya au zawali ni'mah, dan hal itu akan mengakibatkan
berkurangnya rezeki dunianya dan hilangnya nikmat. Wa hakadha kullu malin haram. Demikianlah nasib semua harta haram. Demikian ikhwah. Jadi kalaupun hartanya melimpah ruah, hartanya itu tidak mengandung berkah. Biasanya orang mengistilahkan mudah dia dapat, mudah pergi. Orang Inggris bilang easy come easy go katanya. Mudah dia dapat, mudah hilangnya. Uang setan dimakan hantu katanya begitu. Demikian. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum dalam masalah ini, ya. Kenapa ketidakberkahan? Ketidakberkahan. Kemana lah uang sekian banyak? Demikian. Kemudian atau dia uangnya banyak tapi merasa kok kurang begitu ikhwah. Ya, hal ini merupakan penyebab, di antara sebabnya adalah ketidakberkahan tadi. Ya mungkin cara mendapatkannya cara dengan cara yang haram atau dengan cara penipuan atau dengan cara sumpah dan lain-lainnya. Allahu a'lam bishawab. Itulah ikhwah. Baik, kita masuk pada bab berikutnya, babu tahrimi kitmani wal khida'i fil bait. Bab diharamkannya menipu dan merahasiakan cacat pada barang dagangan. Bab dilarangnya menipu, ya, dan merahasiakan aib para barang dagangan. Misalnya ikhwah, kita jual kain. Kadang-kadang kan kain itu ada yang tenunannya mungkin ada di satu tempat itu salah tenun, ya, salah tenun. Demikian. Mungkin di meter pertama masih bagus, ya. Masih bagus. Beli berapa meter, Bu? Misalnya 3 meter. Ya kita meter-meterin aja. Kita tahu di situ ada kain yang rusak atau mungkin ada sobek sedikit. Tapi karena kita takut ketahuan, ya sudah. Ini, Bu, ya, semeter. Dah. 2 meter set, dah 3 meter guntingnya lipat. Demikian. Dia tahu di situ ada robek. Ya. Dia tahu di situ ada robek, tapi dia enggak beritahu kepada si pembeli. Ini haram hukumnya. Ya, ini haram hukumnya. Apapun dia ikhwah, kalau memang barang kita itu barang yang cacat, ya, barang yang cacat, maka harus beritahu kepada si pembeli. Hanya ikhwah, saya pernah pikir terkait dengan barang-barang second. Misalnya beli mobil second. Nah ini. Namun juga second kan. Apakah kita harus melis kekurangan-kekurangan mobil itu? Misalnya ini mobil sudah 6 kali boring. 3 kali turun mesin. Knalpotnya biasanya 3 kali seminggu jatuh. Demikian. Apa kita sebutkan semua kerusakan-kerusakan yang biasa terjadi? Ini mobil second. Gimana ikhwah? Apakah kita harus sebutkan? Demikian. Atau bodinya, bodinya nampaknya sih masih bagus-bagus saja. Rupanya bodinya sudah pada kropos, ditambal pakai stasen tape. Pakai apa namanya? Isolasi yang besar itu. Demikian. Dibuatlah stiker atau apa begitu. Begitu dibuka stiker, rupanya bolong. Bolong bodinya rupanya. Ditutup pakai stiker misalnya. Apakah harus seperti itu? Nah, ini permasalahannya. Karena memang ini mobil-mobil second. Demikian. Allahu a'lam bishawab kalau ini. Kenapa? Karena bagaimanapun mobil second itu pasti ada banyak kekurangannya. Apalagi mobilnya keluaran misalnya tahun 2000. Berarti sudah 23 tahun. Demikian. Kita jual lah. Ya berarti kitalah si pembeli. Allahu a'lam bishawab. Urfinya ya kitalah sebagai pembeli yang melihat, bawa ke bengkel misalnya. Adapun si penjual, ya namanya juga second, 23 tahun. Demikian ikhwah, ya. Bagaimana cara melis semua kerusakan-kerusakan? Namanya juga mobil second. Makanya ikhwah, ketika kita jual beli mobil kan yang pertama tanya tahun berapa gitu kan? Tahun berapa? Artinya ada kira-kira memprediksi kalau sudah sekian tahun maka dia begini 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 yang kerusakan biasanya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Makanya untuk masalah ini Allahu a'lam tentang apakah kita harus ceritakan aib-aibnya.
itu apakah kita ceritakan aib-aibnya, wallahu alam. Baik. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Bahwasanya jual beli itu bil khiyar, punya hak khiyar. Ma lam yatafarraqa, selama si penjual dan pembeli belum berpisah. Hak khiyar ini ikhwah, misalnya saya datang ke apa namanya ke suatu kedai, saya berminat dengan satu barang, maka saya tanya berapa harganya, kemudian terjadilah proses tawar menawar. Di saat saya dan si pembeli di tempat proses tawar menawar itu, di tempat penjual itu, maka baik saya maupun si penjual punya hak khiyar. Hak khiyarnya apa? Masing-masing punya hak untuk membatalkan pembelian ataupun penjualan. Misalnya nih, walaupun sudah deal harga. Misalnya nih, saya mau beli baju misalnya. Pergilah sebuah butik atau shop. Butik, kemudian saya tanya, ini berapa pak harganya? Sekian, sekian. Tawar. Cocok deal harganya. Tapi saya masih di situ. Kemudian saya katakan, pak, gak jadilah pak. Loh, tapi udah cocok dari bang harganya. Iya, kepingin saya batalkan aja. Gimana? Boleh gak? Hah? Boleh? Atau misalnya, pak, coba turunkan itu pak. Turun, itu pak, turun. Itu pak, itu bagus juga itu pak. Turun. Udah turun semua nih. Gimana pak yang mau pilih? Ini cocok ini, yang ini. Berapa harganya pak? 300 ribu. Aduh, mahal kali. Bisa 200 ribu pak? Bisa. Bisa pak ya? Udah, ini aja. Udah, dilipat-lipatnya. Dia katakan, pak, gak jadi aja lah ya. Memang sih, bisa kena jambak dia kayak gitu. Sudah diturunkannya. Gak jadi aja ya pak ya. Boleh kan? Jangan marah ya pak ya. Cut, lari dia. Demikian. Ya gak ada masalah, karena itu hak dia. Karena masih di tempat. Sama dengan, apa namanya, dengan penjual. Misalnya, sudah cocok harga. Cocok harga, si pembeli juga sudah ngasih duit nih. Duit sudah di meja. Ternyata ada bisikan dari dalam. Hayang, begitu kan. Ternyata salah harga. Rugi dia. Hayang, lu gila lah. Lu gila. Ini rugi. Demikian. Jadi tadi shopkeepernya dia salah beli, apa? Salah kasih harga. Kemudian dia, pak, ini enggak jadi kami jual. Kenapa? Gak jadi aja, mungkin malu dia kan mengatakan salah kasih harga. Atau dia terus terang, itu ternyata bos katakan harganya gak segitu, sudah naik. Memang kemarin harga segitu, rupanya hari ini naik, jadi kami gak jadi jual. Boleh gak? Udah di situ tuh duitnya. Atau mungkin sudah diambil duitnya, masuk laci pun sudah. Udah masuk laci tuh, tapi dia belum kemana-mana, belum terpisah. Masih boleh, itu namanya masing-masing punya hak akhir. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Itulah dia. Tapi biasanya jarang terjadi begini. Sudah kau masukkan laci duitku, kira-kira. Nah, bisa seperti bisa berantem biasanya. Tapi itulah Islam. Tetapi malam yatafarraqa, kalau mereka sudah terpisah, ya udah enggak bisa lagi, enggak ada hak akhir lagi. Misalnya sudah terpisah dia. Udah dibungkus segala macam, pergilah dia. Udah pergi, kemudian mungkin ditelepon istrinya, jadi bang beli bajunya, jadi warna apa yang bang pilih? Warna merah, kok warna merah bang? Warna merah, macam partai aja kan begitu kan nanti kan? Demikian, itu nggak cocok dengan partai saya gitu. Jadi warna apa sekian? Pala dia direpet soal istrinya belum sampai rumah nih, udah direpetin istrinya pulang dia, bang nggak jadi lah bang, saya nggak suka warna merah. Ya kalau seandainya si penjual mengatakan, aduh bang, barang yang sudah dibeli tak bisa dikembalikan, gimana? Boleh gak begitu? Boleh, karena sudah terpisah. Atau misalnya, ya dibawanya lah misalnya, nah, dibawa oleh si pembeli, keliling-keliling lah dia mau cari barang lain. Lewat lagi di situ, kata penjual, bang, abang kan tadi belikan barang saya kan? Iya, bang. Boleh gak dibatalkan aja jualannya? Ini duit abang. Saya minta kembali itu.
barangnya. Oh, nggak bisa. Barang yang sudah dibeli nggak boleh dipulangkan. Ada demikian. Boleh, kenapa? Sudah pisah. Itu ikhwah, ya. Boleh, tapi kalau memang ada kesepakatan, mungkin kemurahan hati si pembeli atau si penjual, memang kenapa bang kalau diambil, mau diminta lagi? Iya, ini rupanya barang ini ada keistimewaan khusus misalnya. Ya udahlah, enggak apa-apa. Mana duitnya? Boleh. Tapi itu kemurahan hati, bukan sebuah kewajiban. Itu ikhwah. Wa in shadaqa wa bayyana, apabila baik si pembeli maupun penjual benar, artinya jujur menjualnya, wa bayyana dan menjelaskan, jujur menjual dan menjelaskan, burikalahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi pada transaksi jual beli mereka. Wa in katama wa kadzaba, kalau mereka berdua itu ada yang merahasiakan aibnya dan berdusta, muhaqqat barakatu bai'ihima, maka dihilanglah keberkahan jual beli mereka. Bagaimana ikhwah yang dikatakan wa in shadaqa, apabila keduanya jujur, berarti kan di sini keduanya jujur, baik si pembeli maupun si penjual. Apa ini maksud dengan kedua-duanya jujur? Biasanya kan jujur ini kan terkait dengan penjual, bukan pembeli, ya kan? Begini ikhwah, para ulama menyebutkan kenapa dikatakan kedua-duanya jujur. Jujur bagi si pembeli yaitu dia jangan rahasiakan aibnya ataupun cacat barang yang akan dijualnya. Disebutkan ya, jujur. Demikian ikhwah. Atau jujur di sini, ini memang barangnya barang asli, bukan KW. Demikian ikhwah. Tapi jujur si penjual tuh bagaimana? Jujur si penjual. Si pembeli. Kejujuran si pembeli itu gimana? Misalnya nih, dia kasih uang 20 ribu. Dia katakan, bang, baliknya mana bang? Loh, kan uang tadi 20 ribu bang. Enggak, 50 ribu. Nah, itu kan berarti dia tidak jujur. Ya seperti yang biasa kita berikan contoh, beli bakwan di kantin, beli satu, ambil dua, minta balik. Nah, itu kan namanya pembeli yang tidak jujur. Beli satu bakwan, harga bakwan mungkin 500 rupiah, tapi ambilnya dua, minta balik 2000. Demikian, untung dia. Itu artinya apa? Artinya si pembeli yang tidak jujur. Kemudian ikhwah, terus bagaimana pula kalau wakatama itu artinya dan tidak merahasiakan apapun. Kalau si penjual merahasiakan sesuatu, berarti terkait dengan, biasanya terkait dengan cacat barang yang dijual. Terus si pembeli merahasiakan sesuatu gimana? Hah? Hah? Misno? Apa itu? Miskin nokoh? Apa yang dirahasiakannya? Bisa juga. Bisa juga, bang. Cocok juga ya. Pengalaman nampaknya. Bang, ala bang, jangan mahal-mahal lah bang. Kami butuh kali bang, gak ada lagi duit bang di rumah bang. Tolonglah bang. Gitu lah kira-kira ya. Tolonglah bang, kali ini aja bang. Tolong kali bang. Ya penjual lah kayak, iya kasihan, menderita kalilah hidupmu di dunia ini dede. Akhirnya dikasih. Ya dikasih, kan bohong. Ini bohong. Tapi rahasia apa rahasianya? Dia mampu. Itu bohong. Itu bohong, bukan merahasiakan. Mungkin ini ikhwah, insyaallah cocok ini. Contohnya merahasiakan. Uang antum koya. Uang koya. Pasangannya enggak itu, ya kan? Jadi uang 100 ribu mungkin tengah-tengahnya itu kurang mungkin setengah senti. Intinya kalau seandainya antum dikasihkan uang itu enggak mau. Tapi kan dibaguskan. Berapa harganya? Gitu kan. Dilipat-lipat dengan yang lain supaya enggak ketahuan gitu kan. Sebab kalau dia tahu, "Oh, Bang, maaf Bang, ini enggak bisa ini." Tapi taruh-taruh yang lain kan gitu kan. Ini Bang ya. Oh, deh Bang ya. Tentu dia enggak nengok tengah, pinggir-pinggir aja misalnya. 300 ribu kan? Iya. Padahal yang 100 ribu itu ada yang
tinggal separuh. Ah, demikian. Itu namanya katama. Termasuklah kira-kira gini ya. Cocok ini ya. Iya. Hah? Dia lebih tahu, sudah tahu adanya dulu. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena mungkin pedagang baru kan, pedagang baru enggak tahu pasaran. Ini palsu ini, Bang, gitu kan. Ini palsu nih, Bang. Padahal asli. Demikian. Makanya kalau masih enggak ngerti tentang pasar, belajar-belajar dulu aja lah. Tapi mungkin yang dia hadapi ini bukan pemain lagi, sudah coach. Bukan pemain lagi dihadapinya, ini penjual pembeli ini bukan pemain, sudah coach dia. Dia pemegang pasar di situ. Demikian ikhwah, ya. Ya itulah intinya, ketika dia merahasiakan sesuatu apa yang dibelinya, supaya mungkin dengan mendapatkan supaya murah atau dengan motivasi yang lainnya, Allahu a'lam bishawab, ya, maka dihapuskan keberkahan jual belinya. Allahu a'lam bishawab. Baik, nanti kita lanjutkan lagi bab ini. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur. Ada yang mau bertanya silakan. Ya. Jual beli hasil laut, kadang kita membeli naik karena timbangannya naik. Di satu sisi ada juga kita beli hasil laut khusus untuk kita. Apakah harus kita secara detail? Begini ikhwah, terkadang jual beli itu yang sudah berpengalaman dia punya apa namanya, punya margin timbangan. Sama seperti begini, pernah nggak antum melihat ada orang beli rambutan yang masih di ini, masih di pohon? Boleh nggak kita beli rambutan yang masih di pohon? Boleh, asalkan ya budha solohaha, sudah nampak buahnya, sudah menguning atau sudah memerah, boleh. Kenapa? Dia punya taksir. Ini kira-kira sekian ikat, demikian, ya, kira-kira sekian ikat masih ada keuntungan. Maka itu dibolehkan. Yang enggak boleh itu masih pentil. Bang, berapa ini? Buah rambutan. Tapi masih pentil ini. Udah enggak apa-apa, jual aja. Demikian. Karena masalahnya kalau dia masih pentil, masih apa namanya? Masih kecil gitu kan. Itu kan bisa menghitam kalau di apa namanya? Kalau di mungkin terlalu sering hujan, itu yang masih kecil-kecil, buah masih kecil itu bisa gugur. Demikian. Tapi kalau dia sudah memerah, sudah boleh. Itu ikhwah. Dan ini hanya bagi orang-orang yang memang pengalaman. Jadi nampak dia ikhwah. Ya, enggak akan bisa dipastikan. Ini pastinya 50 ikat, enggak bisa dipastikan. Enggak ada yang bisa memastikan, lebih kurang. Artinya dia lihat ini kalau sekian nih harganya. Dengan dia beli ini sekian akan untung. Demikian, akan untung. Demikian. Sama seperti seorang yang nebas apa kebun ubi. Nebas kebun ubi. Ya kan? Kan biasanya orang beli ubi yang di ladang itu kan memang ubinya nampak di atas. Mana ada pohon ubi yang ubinya di atas? Demikian, pasti ubinya di tanah. Baik. Bagi yang sudah profesional, dia sudah pengalaman, dia bisa berapa nih? 3 rantai. 3 rantai itu berarti berapa? 20 kali 90, 20 kali 60. Demikian, 20 kali 60. Satu rantai itu kan 20 kali 20, 40. 40. Berarti kalau 3 rantai sekitar 120 meter persegi. Berapa ini? 3 rantai. Nah, sekian. Tapi kan dia sudah lihat bagaimana ubinya begitu kan. Demikian. Walaupun dia enggak nampak, tapi karena dia pengalaman, dia tahu seluk-beluk batang ubi ini, ubi sekian, maka dibolehkan. Itu enggak termasuk ghoror, ikhwah. Ya. Insyaallah itu enggak termasuk ghoror. Kenapa? Dia sudah pengalaman. Tapi yang belum pengalaman jangan. Dilihatnya batang ubinya besar-besar. Bagus, batangnya aja besar apalagi ubinya gitu kan. Rupanya ketika dicabutin cici ubinya. Demikian enggak pengalaman. Demikian. Itu namanya tebas, boleh, asalkan dia pengalaman dalam masalah itu lebih kurang. Demikian ikhwah. Atau dia beli berapa nih ikan lele sekolam, tengoknya. Kalau nggak pengalaman ikhwah jangan, nanti akan masuk pada ghoror.
tengoknya banyak yang muncul. Wah, banyak ini. Dibelinya lah sekian, prediksi sekian. Rupanya hanya ada 12 lele, tapi aktifnya tuh naik turun. Rupanya jadi itu aja rupanya. Rupanya lele yang muncul itu aja, dikiranya banyak. Aktif lasa kali lelenya, bolak-balik. Dikiranya banyak, rupanya cuma itu aja. Enggak pengalaman, ikhwan, enggak boleh. Ya. Itulah biasanya demikian. Allahu a'lam bi bissawab. Jadi dalam masalah ini, ikhwah, azinallahu wa iyyakum, kalau dia beli hasil laut, dia kan nampak tuh kan, nampak. Timbang, dia akan punya apa namanya? Punya margin lebih kurang begini. Insyaallah dibolehkan. Ya. Asalkan nampak. Kalau pembeli mengalami khusus kalau Ustaz, misalkan sudah tadi bangkring pun, tapi kalau nggak dapat hasil laut itu mengalami khusus kalau saya tadi bangkring itu, nanti dia bawa pulang rumah tinggal apa? Apa yang terus kalau? Ya namanya dia ketika nimbang yang pertama baru keluar dari laut basah. Dia bawanya pakai keranjang. Keranjangnya kan pakai air. Airnya netes-netes juga, netes terus kan tentu ya. Semakin lama semakin kering. Demikian. Ya itu satu hal yang biasa. Ya, satu hal biasa. Beli hasil laut memang benda basah kan ikhwah. Memang benda basah. Demikian ikhwah. Makanya kalau ada orang-orang yang jual ikan itu kan dia tetap disiram air, di samping untuk menyegarkan ikannya, juga di samping itu apa? Berat tetap bertahan. Beda dengan orang-orang yang jual batok ke pabrik pembeli batok. Memang sengaja dia pinggir sungai itu dibasahkan ya batok-batoknya. Kalian lihat enggak? Kan ada orang yang beli-beli batok ke tukang-tukang kukur kelapa. Dia kumpulkan satu pick up. Nah, sebelum dia kita ke pabrik, biasanya untuk buat apa? Buat obat nyamuk biasanya ya. Buat nyamuk demikian. Dia jual ke pabrik. Nah, sebelum dia kita ke pabrik, disiramnya dulu tuh batok. Siramnya batoknya. Demikian. Supaya apa ikhwah? Supaya berat, baru nanti ditimbang. Nah, itu kan sudah enggak dibolehkan. Namun biasanya pabrik itu juga lebih pandai lagi dia. Ini basah ini katanya. Nah, demikian ya. Demikian. Tapi bagaimanapun pencuri akan lebih pandai lagi dibandingkan polisi. Tahu jadi cara-caranya. Demikian seperti orang yang jual karet, itu kan ada mangkok di batang karet tuh. Itu dimasuk-masukkan ranting-ranting. Jadi ketika sudah netes karetnya kan ranting-ranting itu berada di dalam. Demikian ikhwah. Ya, biasanya dipotong lagi dengan pabrik. Begitulah itu yang begitu-begitu enggak dibolehkan ikhwah. Karena itu termasuk apa namanya penipuan, enggak dibolehkan. Ada lebih parah lagi ikhwah. Batu bata ditaruh di dalam karetnya itu. Jadi karetnya bal-bal, dalamnya batu bata. Jadi oleh pabrik bisa dipotong-potong lagi dengan dia. Allahu a'lam bishawab. Itulah dia untuk mengantisipasi. Ya di mana-mana risiko begitu ikhwah. Ya, di mana-mana risiko. Ada orang-orang yang nakal dalam jual beli. Makanya Rasulullah katakan at-tujar humul fujjar. Pedagang itu penjahat. Pedagang itu penjahat. Jadi kalau enggak dia betul-betul bertakwa kepada Allah, jadi penjahatlah pedagang-pedagang ini. Demikiannya. Cun-cun katanya, enggak cun. Gitu kira-kira. Misalnya. Misalnya. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Ya. Orang yang enggak mau jual barang percuma tadi. Nah. Kalau misalnya besoknya dia berubah pikiran mau itu supaya bisa dibatalkan atau bayar apa? Dia membatalkan sumpahnya. Iya, dia membatalkan sumpah boleh enggak? Boleh. Besoknya dia mau jual barang tadi. Boleh. Dia harus kafaratul yamin, kafarah sumpah. Karena dia sudah sumpah enggak mau beli, enggak mau jual. Memberi makan 10 orang miskin atau memberi baju 10 orang miskin atau puasa 3 hari. Ada lagi? Bagaimana hukumnya sedangkan
Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, ini usaha bergerak di bidang jasa, kebetulan jasa pengurusan dokumen. Pengurusan dokumen biayanya hanya Rp30.000 di kantor dinas tersebut, tapi kita cashkan ke pelanggan Rp250.000, jadi Rp220.000. Itu upah buat biaya transportasi. Itu gimana hukumnya Ustaz? Sedangkan pelanggan nggak tahu kalau urusannya Rp30.000 dan pelanggan nggak ada keberatan, bagaimana? Ibarat calo pengurusan dokumen lah, gitulah Ustaz. Insya Allah nggak apa-apa, ya. Insya Allah nggak apa-apa. Asalkan ya apa namanya, harga sudah jelas, misalnya sekian. Jangan sampai Pak bisa bantu urusan dokumen. Oh silakan. Berapa jasanya? Aman nanti aja. Nah, itu nggak boleh. Karena harus jelas. Nanti aja. Begitu selesai. Berapa Pak? 50.000, hah? Kenapa nggak dibilang dari awal? Gitu kan? Ada begitu ikhwah. Ada yang mainnya begitu, seolah-olah orang ikhlas. Udah nanti aja, itu nggak penting lah. Pokoknya yang penting bagus dulu, jadi udah nanti biar kita puas, begitu kan? Rupanya ditekannya sudah selesai. Demikian ikhwah. Jadi kalau antum ada mendapati orang begini, dia biro jasa begitu, tegaskannya, bilang aja berapa. Kalau nggak jadi, kalau nggak jadi. Demikian, daripada menyesal nanti kan. Kalau saat ini dikatakan sudah jadi, udah Pak, enggak apa-apa, gratis. Udah Pak, bahasa orang sekarang, udah Pak, gretong Pak, gretong katanya kan. Enggak ada masalah, tapi kalau ternyata di luar ekspektasi kita, maka enggak dibolehkan. Jadi kalau dia sudah tebutkan harga, boleh silakan insyaallah. Ya, kan dia punya apa namanya? Punya usaha di situ. Dia yang mengusahakan, ada transportasi bolak-balik segala macam, maka dibolehkan. Insyaallah, enggak apa-apa. Ya. Ustaz, adakah praktek dropshipper yang dibolehkan? Apa itu dropshipper? Hah? Dropshipper itu apa? Barang gimana? Jual barang. Ikhwah, ya enggak apa-apa asalkan dia sudah dijadikan sebagai agen, sebagai perwakilan, wakalah. Boleh. Misalnya, saya punya tanah nih. Saya katakan kepada agen, tolong jualkanlah tanah saya ini. Kan boleh dia jualkannya. Berapa, Pak? Udah, pokoknya untuk saya sekian juta, kalau kamu jual tinggi berarti sisanya untuk kamu. Itu cara satu. Yang kedua, kamu enggak boleh jualnya lebih daripada ini. Nanti saya kasih kamu 2,5% misalnya. Boleh, silakan. Kan dia enggak punya. Ya, dia kan enggak punya. Boleh. Agen-agen gitu boleh. Demikian ikhwan. Asalkan dia sudah dijadikan sebagai wakalah, dia jadi perwakilan. Jadi dia menjualkan itu perwakilan saya. Misalnya, antum mau jual apa nih? Jual barang-barang elektronika. Antum enggak punya. Antum mau bantu untuk menjualkannya melalui internet. Antum datang ke tokonya. Pak, boleh saya bantu jual-jual barang-barang di sini melalui website saya? Boleh katanya. Ya sudah. Berarti antum sebagai wakalah dibolehkan untuk apa namanya? Dibolehkan untuk pengganti si penjual. Tapi kalau antum tengok-tengok dari jauh di shoot, dipotonya orang, kemudian dijualkan, ada orang pesan, baru dia nanti beli, itu yang enggak dibolehkan. La tabi' ma laisa indak, jangan engkau menjual apa yang tidak kamu miliki. Jadi sebagai agen penjual, distributor lah namanya, dia kan enggak memiliki, tapi dia berposisi sebagai wakalah, perwakilan si pemilik barang. Kalau memang begitu maksud daripada dropshipper, maka insyaallah dibolehkan kalau memang si pemilik barang sudah mengangkat dia atau kan menjadi dia sebagai distributor, penjual, wakalah. Tapi itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jama'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.